begitu nanti saat Rasi itu mundur, mohon dibantu semuanya, oke? Gimana kalau tanpa berlama-lama lagi kita berbalik badan menghadap ke arah tirai? Mari. Oke, Rasi mau dengar semangatnya semuanya, teriak buka tirai. Buka tirai. Buka tirai. Buka tirai. Buka tirai. Mari kita hitung mundur, dimulai dari 3, 2, 1. Buka tirai. Bagian depan rumah barunya keluarga, Masya Allah. Pak Mamin sebagai kepala rumah tangga, saya memberikan kunci rumahnya, Pak. Silakan dibuka dan ajak keluarganya masuk. Silakan. Ajak keluarganya masuk. Silakan masuk. Alhamdulillah, Bu. Terima kasih dikasih rezeki, ya Allah. Bapak Ibu menikmati ruang tamunya nih, karena sofanya nyaman. Tapi saya mau ajak anak-anak ke meja makan. Yuk anak-anak bertiga ikut kita ke meja makan. Bapak Ibu silakan nikmatin di sini ya. Ikut, ayo sini, ayo Ibu. Nah, ini dia dapur baru Ibu. Gimana Ibu? Ini dapur baru Ibu sekarang. Iya, kompornya bagus. Lucinya berdiri. Ada air, ada rak piring. Lengkap ya Ibu. Ya. Alhamdulillah nih udah ada kompor.
Iya. Cobain, bisa nggak nyala kira-kira nih, Bu? Bismillah. Waduh, nggak capek-capek lagi ya. Nih, terus nih. Iya, Ibu boleh Bu buka lemarinya, Bu. Coba dilihat dulu. Ada apa ya? Iya, alhamdulillah. Ada isinya. Lagi buka lagi Bu sebelahnya, Bu. Sebelahnya. Tara. Nih. Wah, tinggal masak, Bu. Iya. Udah, buka aja, enggak apa-apa. Tuh, ada apa aja, Ibu? Masak mie pagi-pagi. Aduh, masak mie pagi-pagi. Saya sarapan lagi di sini boleh, Bu? Bapak ini kayaknya terkesima nih, Bapak. Gimana perasaan Bapak nih lihat Ibu punya dapur baru? Alhamdulillah, Bu. Saya punya rumah kayak gini, yang dulu mah rumahnya pada bocor, Bu. Tentunya pecah. Sekarang mah rumahnya enak, kelihatannya bagus. Dapurnya bersih ya, iya, Pak. Iya, dapurnya bersih, segala macam, Bu. Pak, seneng banget saya punya rumah kayak gini, Bu. Pak, Bapak lihat deh, Ibu sama ini masak harus ditunggu pakai kayu bakar. Emang Bapak nggak pingin ngasih dapur dari dulu yang bagus? Saya juga pengen lagi, Bu. Nih, Kak Rasti, lihat. Saya punya rumah kayak gini. Nih, Bapak nih, foto aku sama Kak Rasti, sama Ibu. Iya. Tuh kenangannya, biar inget dapur yang sebelumnya kayak apa. Bu, udah kelihatan, Bu, ya. Rumah kayak gitu sekarang nggak. Kali begini, Bu, saya lebih paling senang. Alhamdulillah. Punya kulkas baru. Gimana nih, mau lihat kulkas barunya? Jafar, sini. Kamu kan senang banget nih sama kulkas baru. Ayo. Coba dibuka. Ada apa ya? Wah. Ada isinya juga. Coba lihat. Kamu mau ambil apa? Ambil. Kayaknya habis menikmati apa yang ada dalam kulkas, kita harus gantian bermurah hati menunjukkan ruangan spesial nih. Kita cek kamar yuk langsung yuk. Ya. Bapak dan Ibu, sudah siap lihat kamar barunya? Iya. Selamat datang di kamar baru. Ya Allah. Dikasih rumah kayak gini, Pak. Bapak, Ibu, dulu tidurnya kayak gimana? Kayak yang nampak di balai. Yang tempat saya nginep itu yang di balai, siapa yang tidur di situ? Anak-anak? Bapak sama Ibu di bawah? Sakit nggak tidur di bawah? Sakit. Ngomong-ngomong nih, Ibu, di rumah lama kan ada lemari plastik ya? Udah rombeng. Iya, debu masuk semua ya, bajunya kotor semua ya. Nah sekarang di kamar baru Ibu, ada lemari baru. Lihat Ibu yuk, sini Bu. Bagus nggak lemarinya? Bagus. Ada kuncinya, coba dibuka Bu. Bapak, Ibu, ini ada apa yo tebak? Nah, sini Pak. Bapak duluan deh yang buka. Sini Pak, silahkan buka kamar mandi barunya. Waduh, alhamdulillah sekarang mah iya punya kamar mandi yang dulu mah udah ketahuan ngambil dari sumur. Siap. Silakan masuk. Silakan Aisyah. Nah. Alhamdulillah. Ayo masuk. Coba lihat.
Coba, aman ya? Aman. Mantep. Nah Ji, kemarin kan kamu juga menceritakan bahwa kamu tuh sempat meminjam handphone dari anggota keluarga. Kak Elma kan nggak tahu nih. Coba ceritain kenapa kamu tuh pinjam HP, untuk apa? Karena untuk cari kerja di perusahaan, kan saya nggak punya HP. Oh, kalau di handphone online ya? Sekarang emang zamannya online. Jadi saya minjem. Tapi tenang, komandan sama tim ada solusi. Apa tuh? Wip, HP-nya manfaat ya. Jadi bisa juga dipinjemin sama adek, sama adekmu yang paling kecil, Aisyah. Ini juga baru lulus, tak bisa ini untuk berbagi. Pas, satu rumah, satu HP bisa berbagi dan bisa apa melamar untuk kerja. Seneng ya semuanya? Om Vincent. Nah, sama-sama. Semoga senang, semoga manfaat, dan kamu sebagai kakak bantuin adik-adikmu juga yang kalau butuh ya. Aisyah, lihat ke belakang dulu. Tadi masih ada tas. Nah, dicobain dulu coba tasnya. Wah, ini masih bisa buat nanti Aisyah sekolah ya. Cobain dulu, dicobain. Nah, terus Aisyah di belakang. Aisyah, lihat ada apa. Tadi kan ada lemari nih. Boleh dibuka, coba sini. Nah, pas, rapi. 1, 2, 3. Jadinya kan kemarin lemarinya aku lihat kan waktu nginep udah mulai aku kayak mau itu udah hancur banget Kak Vincent, lebih susah gitu buat naruh baju, sekarang udah bagus. Nah, di samping lemari juga ada meja belajar. Meja belajar. Diduduk aja coba di kita cobain langsung coba. Coba. Meja belajarnya nih. Kalau gitu kita langsung ke depan, karena kalau nggak salah di depan tuh masih banyak warga. Jadi gimana kalau kita langsung panggil mama papa dulu, terus kita ke depan. Alright? Ya. Alright. Yuk, langsung kita aja. Depan. Yeay! Silakan ibu, bapak di sini semuanya. Seperti yang Bapak Ibu lihat ya, di samping sini ada warung baru hasil belanjaan Bapak di pasar. Tepuk tangan dong. Seru ya. Bagus banget ini, Bapak juga kemarin beli perahu baru. Perahu, Pak. Nggak bisa ditaruh sini ya, Kak? Nggak bisa. Tenang, perahunya Bapak udah parkir di dermaga dengan aman. Bapak, Ibu, kira-kira Jafar cocok nggak mengelola warung ini? Cocok, Bu. Cocok ya? Kamu bisa nggak diberi tanggung jawab? Bisa dong. Bisa? Kamu bisa ngelayanin ya semua pelanggan-pelanggan ya. Kamu harus hafalin semuanya biar cepet tak gitu, oke? Okay? Jangan sampai ada teman-teman yang utang. Itu paling penting ya? Iya. Kemarin kamu pas nyari-nyari gini sama Bapak ke pasar, coba ceritakan pengalamanmu. Like how, tadi, like tadi gimana? Tadi kan dibilang kokoh ya, Kak. Ini kita benar-benar ya, Pak, udah ngecek gimana kemarin belinya, makanya ada listriknya. Ini bisa dipasangin WiFi juga. WiFi? Bisa dipasangin WiFi loh. Terus habis itu warnanya ini sih yang aku suka. Makanya Bapak pas lagi lihat tuh, warna kuning bagus kelihatan. Kinclong ya. Sama kayak bajunya kuning juga. Connection. Kayak helmnya Kak. WiFi connect sekarang udah. Oh, bisa juga. Bisa. Online. Akan ada HP baru. Itu dia. Kesinambungan. Ibu Bapak, mari kita kesini. Tutup dulu Jafar. Tepuk tangan dulu. Tepuk semuanya.
gimana nih Komandan Vincent? Keluarga kayaknya udah bahagia banget lihat rumah sudah ya. Sudah bahagia dan ini juga sekarang saatnya kita harus pamit. Benar. Dan Komandan Vincent sudah punya target baru? Sudah, malam ini juga. Malam ini juga. Betul. Kalau begitu saatnya kami pamit. Saya Ardina Rasti. Saya Vincent Prahak. Saya Elmalita. Dan saya Fari SMS. Sampai jumpa lagi hanya di Kilau Uang Kaget dan Bedah Rumah. Kalau gitu langsung aja ya. Siap, Komandan. Pasukan! Siap! Pasukan! Siap! Mari kita bedah rumah lagi! Bedah!